Kitty. Maafin ya, dikurung sekarang semuanya. Takut nanti diracunin lagi. Takut kalian kenapa-kenapa. Diam di rumah ya. Kitty, ini Kitty di kandangnya. Terus ini si Cika. Anaknya Oyen, induknya Oyen tak mau satu kandang, udah berhenti dipakein. Dikandangin semua sekarang, gak boleh lepas lagi malam-malam ya nak. Ini Jesse, emaknya si Oyen, satu kandang. Ini si Gary, maaf ya nak, kalian malamnya nggak boleh bebas, harus diem di rumah, diem di rumah ya. Itu lebih aman daripada di luar. Nah ini baru si Kitty anteng dia, nggak protes dia dikandangin. Pintar. Ini juga si Cika juga anteng sama Gembul. Suka ribut itu. Ini anak-anaknya Oyen. Dia suka ribut. Kadang-kadang gak suka dikandangin. Tuh, si emaknya Oyen juga protes ya, gak mau dikandangin. Ini si Gary. Si Gary juga anteng ini. Pinter. Ya sayang, maaf ya kalau siang pagi keluar dikasih makan, kemudian siangnya atau sore dianterin jalan-jalan supaya tidak bosen di kandangnya, supaya tidak stres. Tapi malamnya maaf ya nak, di kandang dulu ya, soalnya di kandang itu jauh lebih aman nak. Daripada Mimi nangis terus nanti. Terus pintu sama si Nora sudah tiada, gara-gara kabur malamnya. Diam di rumah ya nak ya. Sekali lagi Mimi minta maaf ya sayang, malamnya kalian gak bisa bebas, soalnya di luaran sana gak tahu apa bahaya menunggu. Jadi lebih baik kalian Mimi pulang sayang, selamat istirahat ya nak.